Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbagi tip di perbengkelan, di kecil-kecilan. Kali ini kami akan berbagi tip cara membuat cas dari trafo ya. Ya, saat ini cas saya buat sekarang untuk mengecas aki motor. Ya. Ini trafo 5 ampere yang besar ya. Ini ya cara pembuatannya gini. Soalnya ini pas aku buat enggak saya rekam. Jadi langsung ke intinya saja. Ya, ini trafo 5 ampere ya, CT ya. CT. Ini kalau kebutuhannya 12 volt ya dari aki. Tapi ini 12 voltnya enggak ada dan 15 voltnya enggak ada. Saya kasih 18 volt CT ya. Jadi ini memakai dioda 5 ampere 2 biji. Dipasang secara kanan kiri 18 18 panah-panah yang positif yang ada garisnya dan menuju ke aki yang bagian positif, yang min langsung CT, cuma begitu ya. Jadi ini arusnya enggak keluar full 18 ya, ini sekitar 15 volt, jadi pas buat mengisi aki. Ini caranya di bagian AC. AC-nya ini jangan memakai yang 220. Ini saya tutup. Jadi enggak kelihatan. Membuat yang pinggir saja ya. Yang pinggir saja ini 240 sama 0. Jadi begitu dan dipasang kipas. Ini kalau untuk ngecas aki mobil biasanya terlalu panas. Jadi kalau sistem 240 jadi enggak begitu panas. Kalau ini 220 ini pasti mongah-mongah lur dan mudah kebakar trafonya. Jadi yang memakai 240 saja. Jadi keluarnya ini enggak full 18, jadi sekitar 15 kalau di AVO ya. Ini saya buat kebutuhan sehari-hari di bengkel kami kecil-kecilan. Kalau ada motor akinya setengah soak saya cas, jadi saya enggak begitu mengengkol, enggak begitu capek, jadi untuk membantu kita start gitu ya. Oke Mas Bro, terima kasih ya yang sudah menonton tip dari kami ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Salam sukses, sehat selalu. Bye-bye.